bendera yang saya buat tu ada tombak dan keris. Meminati dalam bidang rekaan ni, tapi inilah sebagai satu minat dan hobi lah. Akademik saya sebenarnya lepasan daripada UKM, degree lah, tapi science social. Tapi daripada kecil tu memang saya suka melukis, saya suka bidang-bidang seni je lah. Bersejarah peradaban dunia, inilah dia. Sebenarnya pertandingan ni dah dekat 2 tahun lepas. Dan masa tu saya praktikal di pejabat daerah kota? Pejabat daerah Kota Tinggi. Sebenarnya saya dah dapat tahu benda ni dalam setahun yang lepas penyertaan ni lah. Ada seorang pegawai daripada pejabat daerah tu ada telefon saya, cakap bendera saya mungkin akan diperkenankan oleh tuanku lah sebagai bendera daerah. Tapi dia kata ada sikit pindaan. Asalnya bendera yang saya buat tu ada tombak dan keris. Lambang yang antara yang kan sekarang kan dia straight, dia putih kan. Yang sebenarnya dekat straight putih tu saya ada buat tombak dengan keris. Tapi dibuang yang tu, jadi buang yang tu, jadi dia jadikan straight je lah. So itulah pindaan yang dibuat. So pejabat daerah pun ada telefon saya, cakap saya menang bendera ni atas pindaan lah. Bukannya idea asal, memang idea asal saya, cuma ada beberapa perubahan lah yang dibuat. Perubahan pun tak ketara lah, masih mengekalkan idea saya yang mula-mula lah. Secara rasminya saya bersyukur lah. Saya rasa macam berbangga lah sebagai saya anak Jati Kota Tinggi yang terpilih sebagai pencipta daerah sendiri kan. Saya rasa macam gembira lah. Shanana.